Pemirsa, Polda Sutra membagikan ribuan kilogram daging hewan kurban kepada warga kurang mampu pada Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah. Pembagian hewan kurban ini digelar di Mapolda Sutra dan Markas Brimob. Ratusan ekor sapi hewan kurban disembelih di halaman Mapolda Sutra dan Brimob pada Rabu siang sebagai kurban di Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah. Daging ratusan ekor sapi ini dibagikan kepada warga kurang mampu yang telah diberikan kupon sebelumnya. Hewan yang dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini hampir sebagian besar berasal dari sumbangan para anggota Polri. Jadi alhamdulillah pada tahun 2018 ini Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara dapat memotong hewan kurban sebanyak 26 sapi. Kemudian untuk pemotongannya 5 di Kombi Totalang, 2 di Kombi Batauga, kemudian 19 di Makosat Brimob. Sebelumnya Polda dan Brimob telah menyediakan sekitar 1000 kupon untuk warga kurang mampu yang berhak menerima sumbangan daging kurban. Namun yang terdistribusi 550 lembar. Dari Kendari, Rahmat Bahri, iNews memberitakan.